Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama ya guru lagi. Ya, hari ini saya nak bertanya ya tentang satu bahasa lah. Mengatakan kenali dirimu rata-rata, ya kan? Nah, baru kenal dengan Tuhan yang nyata. Mungkin ayah bisa jelaskanlah menurut pemahaman ayah tentang kenal diri rata-rata, makna daripada kenal diri rata-rata. Ya, alhamdulillah pertanyaan itu cukup baik, cukup mantap dan juga penuh dengan makna-makna yang tersirat. Jadi di situ yang disebut pertanyaan itu larinya ke tasawuf. Karena untuk mengenal diri rata-rata baru tahu Tuhan yang nyata. Insyaallah ayah akan jawab. Kalau benar jawapan itu, terimalah dengan ikhlas. Kalau tak benar, lepaskan sajalah. Karena ini ayah pun manusia juga, sekedar sedikit yang tahu. Tidak semua ayah faham. Jadi kalau untuk ayah beri jawaban dengan ringkas, kalau untuk mengenali rata-rata, carilah benda yang nyata. Maupun benda yang tidak dipahami oleh manusia ataupun benda yang direkayasa. Di situ untuk namanya mengenali rata-rata. Seperti pada zaman dahulu, ada yang pandai membuat dan tidak tahu namanya. Ada yang pandai membuat tapi dia tidak tahu namanya. Seperti orang membuat jala. Ya. Atau jaring. Mereka buat aja. Setelah jadi, mereka tanya apa bendanya. Yang lain mengatakan ini jala. Atau ini jaring. Bentuk ini tangkul. Bentuk ini bubu. Itu yang direkayasa oleh manusia. Tapi banyak lagi yang tidak kita rekayasa untuk mengenal diri yang merata ini adalah seperti tumbuh-tumbuhan. Di sana kita bisa berkaji. Kenapa betik, pisang, jambu, cempedak, nangka, durian itu berbeza. Bentuknya dan berbeza pula rasanya. Begitu juga yang di dalam hutan. Ada yang masam, ada yang pahit, ada yang manis, ada yang palau. Di situ kita kenali dulu. Di situ namanya mengenali rata-rata. Merata kita mengenali kita, kita tahu membeda rasa. Membeda rasa, membilah pandangan mata. Itu namanya untuk mengenali diri rata-rata. Jadi kalau kita tidak kenal itu semua, tidak tahu berkaji ke sana semua, maka kita tidak kenal diri kita yang rata-rata kita tidak mengenal diri. Di situ. Jadi di dalam benda-benda itu ada juga di dalam kita. Kalau mabuk, bukan benda itu yang mabuk. Seperti pohon, ada pohon mabuk, akar tuba. Mabuk, bukan tuba itu yang mabuk. Kita yang mabuk. Keladi, birah, miang. Bukan keladi itu miang. Gatal kau tahu kalau dimakan zaman sekarang nanti gatal kan? Itu bukan dia yang gatal, kita yang gatal. Kalau benda itu obat, bukan dia yang terobat, kita yang terobat. Cuma disitulah kita menempat untuk mengenal dirimu rata-rata. Bahawa kita tahu Tuhan yang nyata. Berarti Tuhan itu di mana pun dia berada. Dia tetap ada. Jadi semua itu hidup yang terjadi maupun yang dijadikan, itu adalah atas keredaan Allah. Disitulah kita mengenali. Jadi sebelumnya kita, baru kita lari ke kita. Dengan apa Allah mentersiratkan diri kita sehingga jadi seperti ini. Punya kaki, punya tangan, punya badan, punya mata, punya kepala, punya telinga dan punya mata. Ini kita himbaukan dengan benda-benda yang ada maupun yang itu dibuat, direkayasa,
maupun benda itu benda memang sudah tercipta. Ha, itu namanya untuk mengenali kata-kata. Di mana kita mengetahui tentang Allah yang nyata adalah kenapa rumput tu yang tak berguna itu ditumbuhkan di tengah laman? Ada peredahnya. Setidak-tidak dia menyangkut sebiji pasir yang hanyut. Itu paling tidak peredahnya itu tadi. Kalaulah merata bumi ini, misalnya setahun dua kali aja diturun hujan, tidak ada kayu-kayan, tidak ada rumput rata, tidak ada benda-benda yang menyangkutkan, bagaimana apa ni pelandapan bumi ini menurun ke bawah. Jadi di situlah bumi ini bisa tumbuh, bumi ini bisa besar, kerana yang hanyut-hanyut tadi lah. Sampah-sampah hanyut, kayu-kayu patah, batu-batu kecil-kecil yang hanyut di lari di air, di situlah membesarkan dunia ini. Nah, di situ kita memahami bahawa Allah yang nyata itu nampak di pandang mata, cuma tidak dapat dirasa. Dah ada empat perkataan. Tiga perkataan, dibagi tiga perkataan. Ada rasa, tak ada rupa. Ada rupa, tak ada nama. Ada nama, tak ada rasa. Itulah, disitulah kesimpulan bahawa dalam sepengetahuan ayah, yang ayah tahu, disitulah ada Tuhan yang nyata. Di mana ada hamba, disitulah Allah bekerja. Di mana ada bangsa, ada kehidupan, maka disitulah adanya Allah. Makanya ada peribahasa juga ya. Ya. Pandang yang banyak. Ya kan? Ya, ya. Ya, nah, itu. Jadi kita fikir yang satu. Untuk yang satu. Nah, kita pandang yang banyak untuk yang satu. Dari satu menjadi banyak. Maka dipandanglah yang banyak itu. Yang membilah kita, yang membilah yang banyak itu dengan pandangan. Kalau tidak bisa dipandang itu tak bisa dibilah. Nah, disitulah yang maksud dalam seni kata orang tua dulu. Kenali dirimu rata-rata baru kamu tahu Tuhan yang nyata. Nah, itulah maksudnya. Jadi ayat itu sekedar memberi jawapan itu. Sepengetahuan ayah lah. Sepengetahuan ayah disitulah. Cuma disitulah tempat ayah. Sampai disitulah ayah belajar. Disitulah pengetahuan ayah, ayah dapat dari orang tua-tua. Itulah cuma jawapannya. Jadi kalau ada terkurang, ada yang bisa menambah-tambahkan. Kalau tidak tepat, cuba cari ketepatan. Kalau tidak jelas, cuba cari penjelasan yang sebenar-benarnya. Cuma itulah yang dapat saya jawab. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih ayah. Atas sedikitlah perkongsian dari ayah guru, ayah Timat. Sebab itu ayah dulu sering bicara apa hubungan antara aku, alam dengan Allah tadi. Ya, ya, ya. Jadi kita kenal juga diri kita, kita kenal juga dengan alam kehidupan ini, baru kita mengenal Allah. Ya, betul. Dan, terima kasih. Jangan lupa sedekahkan, subscribe, like dan share. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.